Untuk kebanan terutama layak pada maju jabatan seterusnya. Sehingga kami boleh waktu rute tema jalan selamat. Terima kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Teori membaca itu adalah melihat dan memahami isi dari apa yang ditulis dalam buku, memahami setiap kata, memahami setiap kalimat yang ada dalam buku tersebut. Itu dari sini. Yayasan Sumpah Morijo memiliki susunan kepengurusan, yaitu sebagai ketua dewan pembina dan pendiri, yaitu Bapak Boni Hargens. Anggota Dewan Pembina Haji Sud Ahmad, beliau pernah juga datang ke sini bulan Maret yang lalu. Saya percaya ini keberanian yang sangat luar biasa dari yayasan ini, bagaimana bekerja sama dengan pemerintah. Penggunjingan kita sebagai tanda diresmikannya Taman Baca Sumpah Morijo ide oleh Camat Satarisi. Baik, dengan diresmikannya Taman Baca hari ini, paling tidak kami sudah siap untuk bergerak ke program-program kami selanjutnya, yang tentunya kami akan terus mengharapkan keterlibatan dari Bapak Ibu di ITENG ini. Yang digunakan untuk membuat mosaik, kertas tebal, daun, biji-bijian, pecahan kaca dan pecahan keramik dan lain-lain. 100 sudah tanya, siapa pendiri dan pembina dan apa nama yayasan yang hari ini kita lakukan pengresmian? Silakan. Pendiri dan pembina Yayasan Sumpah Morijo adalah Boni Hargens dan nama yayasannya adalah Yayasan Sumpah Morijo. Anes abad ke-54. Kembali. Paraku colorless song on a limit money, yeah.
Purnawa. Di samping itu yang mulai bergerak sekarang untuk bidang sosial, itu kami mengadakan ambulans. Mungkin Bapak Ibu tadi lihat ada parkir ambulans di sini, ambulans Yayasan Sumbang Rindu. Nah itu ambulans pertama kami. Nah, kami ini bakal wujud dan tentunya kami butuh dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terus di bidang keagamaan, Kecamatan Santa Teresa itu ada hari baca tingkat kecamatan. Hari bacanya tinggal memilih fasilitas yang disiapkan. Bisa ke Taman Baca Sumba Morigo, bisa di perpustakaan masing-masing. Tetapi ini instruksi untuk ke koordinator pendidikan dan semua kepala sekolah yang ada di Kecamatan Santa Teresa. Kalau sudah launching hari ini hari baca tingkat Kecamatan Santa Teresa, maka saya minta setiap satu jam dalam hari yang ditentukan semua anak baca buku. Dan saya akan nanti ini. Dan mohon rahmat kesehatan bagi semua pengurus yayasan Sumbang Rindu. Dan semoga rencana-rencana dari yayasan ini senantiasa diberkati Tuhan. Dan mari kita juga berdoa, semoga semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk memanfaatkan Taman Baca ini di hari-hari yang akan datang. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.